Pemirsa, guna menekan angka pengangguran, Pemkab Bojonegoro Jawa Timur menggelar pameran lowongan kerja. Pameran lowongan pekerjaan ini digelar di Gedung Maharani Bakorwil Bojonegoro dan melibatkan 33 perusahaan terdalam dan luar negeri Bojonegoro dengan jumlah 7.883 lowongan pekerjaan. Ratusan pencari kerja pun mendatangi tenan pameran lowongan pekerjaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Feli Fitrama, mengatakan di Kabupaten Bojonegoro telah terjadi suatu ketidakseimbangan antara pencari pekerja dengan jumlah lowongan pekerjaan yang ada. Dengan pameran pekerjaan di tahun 2023 ini diharapkan mengurangi TPT agar sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023. Dengan adanya kita terus melihat ini untuk angka TPT kita atau tingkat pengangguran kita bisa turun sesuai dengan tujuan di pemerintahan tahun 2019. Cari cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.